Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Harus lapar ya. Ibu ada masak kan? Ada lah makanan, macam dah biasa. Bolehkan Ibu air sekali ya? Okeylah Ibu. Sampai. Oke, Ibu sampai ke. Nah, ada taksinya. Tadi itu. Apa mana? Ya, di Bakmal. Hah? Pak. Pak, harus bawa makanan nih. Pak, Pak. Makan. Coba mesin X lah. Baik, let's see. Ini kami. Kenapa tembukannya? Oh. Panas! 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 Ibu. Rasha bangun. Mari makan. Hah? Ibu masak? Enggak. Mari sini. Makan sama Papa Ibu. Ibu, tolong tambah. Okay, mau ya? Ini lambat tidur nih. Itulah, siapa suruh lagi lambat tidur? Makan tuh. Biar ibu cuci. Ibu cuci. Ah, tolong cuci kan. Yolah, gue siap. Mari kita jalan-jalan. Oke. Dan balik lewat. Oke. A little lonely, won't you say?
pagi. Begitulah cerita Papa Ibu Rush. Kalau ingat-ingat balik, jadi cerita apa lagi yang kamu mau dengar, Rush? Rush? Kamu oke? Okay? Rush, tidak pernah rasa macam begini. Tidak pernah rasa gembira macam begini. Selama ini, ibu, papa Aras tidak pernah ada masalah untuk Aras. Hah? Apa maksud kamu, Aras? Begini, papa. Aras sebenarnya kan dari masa sini, bukan masa sekarang. Jadi, papa berjayalah buat asim tu di dunia lain. Ya, Pak. Rush, papa rasa ada masalah yang kita perlu selesaikan, Rush. Jom, Rush. Mari kita mulai. Okay. Baik, siap di lokasi kita, Rush. Okay, Rush. Sebelum kamu pergi, kamu bagi dulu surat ini dekat papa kamu. Semua ni salah you. Kalau you tak cek tu mission, semua ni takkan jadi. Rush? Ibu! Pak, ada sama bagi surat. Surat apa ni, Rush? Papa baca je. Kepada diriku, aku tidak sangka kau berjaya mewujudkan mimpi kita mencipta mesin masa depan. Tapi kau gagal menjadi seorang bapa yang bertanggung jawab. Selama ini, Aras tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya disebabkan kesibukan dalam dunia pendigitalan. Jadilah orang tua yang selalu memikirkan keluarganya. Salam dirimu.